Ya, halo anak-anak sekalian, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita memulai pembelajaran kembali tentang lingkungan yang kucinta. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami. Sebentar kami mau belajar, kiranya Tuhan yang terus pimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekalian, minggu lalu tentu kita sudah belajar tentang lingkungan yang kucinta. Nah, bagaimana kita mencintai lingkungan, ya? Bagaimana kita melihat lingkungan yang kita cintai, ya? Harus kita jaga, harus kita bersihkan, ya? Nah, sekarang bagaimana kita melihat dasar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga, memelihara lingkungan yang kita cintai. Nah, ini dia bagaimana lingkungan menurut firman Tuhan, ya. Kita melihat di dalam Ibrani 6 ayat 7 sampai 8, ya. Di sana memberikan pembelajaran bagi kita anak-anak, yaitu bahwa tanah dapat berguna kalau kita mengelolanya. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola tanah yang Tuhan berikan, maka kita tidak bisa mendapatkan hasil, atau kita tidak bisa menikmati tanah yang Tuhan berikan, ya. Itu menurut Ibrani, ya, kitab Ibrani. Oke. Nah, kemudian merawat lingkungan akan memberi manfaat baik. Tentu kalau kita tidak bisa merawat dengan baik, maka lingkungan yang kita berada pun maka tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Karena kita membiarkannya dan semakin rusak dan semakin tidak memberikan manfaat yang baik bagi kita. Oleh sebab itu, ketika Tuhan sudah memberikan kita lingkungan yang baik, maka kita juga diberikan manfaat yang baik, anak-anak. Nah, kemudian mencintai lingkungan dengan tidak buang sampah sembarangan, ya. Kita tidak buang sampah sembarangan, anak-anak. Nah, kemudian sungai selalu bersih. Dengan melihat sungai selalu bersih, ya, kita bisa kalau sungainya besar misalnya, ya, itu kita bisa berenang, ya. Lingkungannya bagus, tidak bau, ya, ketika juga sampah tertata dengan baik, dibuang ke tempat sampah, ya. Kemudian sungai juga bersih, ya, mengalir dengan baik. Kita bisa melihat ikan-ikan yang berkeliaran di dalam sungai ketika air atau sungai tersebut bisa terlihat bersih, ya. Oke, kemudian memelihara babi berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan, ya. Ketika kita memelihara bumi, anak-anak, berarti kita sudah melakukan apa? Perintah Tuhan, ya. Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab bagaimana kita menjaga, ya, memelihara bumi dengan baik, ya. Oleh sebab itu, anak-anak, kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab kita, ya. Kita harus melakukan perintah Tuhan dengan menjaga, memelihara ciptaannya. Nah, seperti di gambar ini, ya, ada yang sedang
menanam tanaman ya di sini, atau pohon kecil ya, ada yang membersihkan, ada yang menyiram ya. Oke. Ada yang merapikan begitu ya. Nah, sekarang kita juga belajar dari Mazmur 65 ayat 9 sampai 13 ya. Di sini Raja Daud bersyukur karena Tuhan telah memberi alam yang baik. Mazmur dia Raja Daud ya, dia bersyukur karena apa? Karena telah memberi alam yang baik. Ya, dia melihat bahwa Tuhan itu sangat baik sehingga dia terus mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Ya, Raja Daud sangat bahagia karena tanah selalu basah. Artinya Tuhan terus memberikan keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan. Ya, Tuhan terus menurunkan hujan supaya pohon-pohon, supaya tanaman bisa menikmati air ya, di semua ciptaan ya. Juga binatang bisa, mereka bisa menikmati air yang dari pada Tuhan sendiri. Nah, seperti juga gandum ya, adalah bahan makanan pokok orang Israel ya. Tuhan mendatangkan kesuburan ya, Tuhan memberikan hujan ya, supaya setiap tanaman ya seperti gandum ini dapat berbuah dengan baik ya, dapat bertumbuh dengan baik. Oleh sebab itu orang Israel tetap terjaga ya. Gandum dapat diolah menjadi roti ya, ada manfaatnya. Oke. Orang Israel tidak menderita karena Tuhan menolong mereka. Tentu karena Tuhan memberikan kesuburan kepada setiap tanaman ya. Dan orang Israel tetap terjaga anak-anak. Kemudian Tuhan menyertai umatnya dengan memberi kesuburan pada ciptaan. Oke, nah itu saja anak-anak yang kita belajar hari ini ya. Dan kiranya juga anak-anak semua dapat belajar dari firman Tuhan yang seperti dari Ibrani, yang intinya adalah harus mengelola tanah dengan baik. Kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka tidak bisa memberi manfaat yang baik. Nah, di dalam Mazmur, Mazmur juga memberikan kita pemahaman anak-anak bahwa ketika kita Tuhan menciptakan ciptaannya ya, seperti pohon-pohon ya, ada juga binatang, maka juga memberikan, mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kalian harus bersyukur apa yang kalian nikmati yang dipersiapkan Tuhan melalui orang tua ya. Kita tidak boleh ngomel ya, mungkin hanya segitu, hanya nasi yang dipersiapkan oleh papa mama. Kalian jangan ngomel, kalian harus bersyukur ada Tuhan yang menolong kalian melalui papa mama ya. Itu saja anak-anak yang kita belajar, dan tugas yang kalian kerjakan adalah ada dua ya. Oke, menghafal dan menyebut ayat hafalan Ibrani 6 ayat 7. Nanti ini direkam anak-anak, dan kamu kirim ke teacher Calvin ya. Ini. Kemudian menuliskan sebuah puisi kurang lebih 5 baris tentang apa? Ya, 5 baris tentang mensyukuri lingkungan yang indah pemberian Tuhan. Jadi kamu buat puisi 5 baris saja ya, dengan judul ini, mensyukuri lingkungan yang indah pemberian Tuhan ya. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya. Oke, selamat pagi dan tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke.